Udah siang. Ah, siap-siap dulu ah buat ke kolam renang. Seger. Wah, seru banget di kolam renang. Udah nggak sabar nih. Asik banget nih, bersih banget lagi, pasti seger. Sebelumnya pemanasan dulu ah, biar gak kram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, udah puas nih di kolam renang. Sekarang waktunya ke kamar tidur. Halo guys, ketemu lagi sama Waneng. Kita di kolam renang lagi nih. Tentunya banyak macam-macam gaya orang ketika masuk ke kolam renang. Tanpa sering kita perhatikan dan kita sadari. Ini sih nggak penting-penting amat, tapi Waneng pengen bahas. Sayangnya seru juga ya kalau kita bahas. Yuk kita lihat aja. Itu dia gaya orang-orang saat masuk ke kolam renang. Kira-kira kalian tipe yang mana? Ayo komen di bawah ya. Nah, sampai sini dulu ya videonya. Thank you, bye. Kesampaian juga pengen berenang.
tapi abang masih tidur. Jam segini, keburu banyak orang di kolam renangnya. Tidur aja. Muruk lagi. Abang. Maling. Apa? Bangun, udah siang. Katanya mau berenang. Abang mimpi ada maling masuk ke sini, Neng. Huh? Neng pakai baju kayak gini lagi, hitam-hitam kayak maling. Ini baju renang, Bang. Oh. Ayo cepetan bangun. Keburu banyak orang di kolam renangnya. Wah, si ngantuk. Ini lihat, Dede Utunya udah mau berenang, Bang, katanya. Iya deh. Bentar. Ayo cepet tuh, ilernya kemana-mana. Si ngantuk. Lihat dulu kolam renangnya . Seger. Pengen cepet-cepet nyemplung. Mbak, udah belum, Bang? Cepetan dong. Iya, nggak sabaran banget sih. Ya udah, yuk. Bentar, Nek. Apa lagi sih? Kacamata lupa. Lama lagi. Abang, udah gak sabar nih. Iya. Udah, yuk. Ayo Bang, udah gak sabar nih pengen berenang. Iya, tapi harus pemanasan dulu, Neng. Iya, pemanasan dulu biar gak kram. Iya, gitu dong. Udah Bang, ayo cepet kita nyemplung. Iya, ayo. Ayo Neng berenang. Gimana sih caranya berenang ibu hamil? Pelan-pelan aja Bang. Oh iya. Gak usah cepet-cepet. Iya. Hati-hati. Terus gak usah jauh-jauh juga. Seger ya? Seger banget Bang. Masih pagi. Ayo Bang cepetan sini ikut Neng. Ih dingin Neng. Gak apa-apa. Abang mah gak kuat. Bentar, menyesuaikan dulu suhu tubuhnya. Ya. Neng pinter ya berenangnya. Pinter berenangnya. Iya dong. Istirahat dulu. Duh, ini Utunya gerak-gerak Bang. Iya awas, hati-hati. Mungkin dia seneng. Iya. Seger katanya. Seger banget. Ayo cepetan turun. Aduh masih dingin Neng. Gimana Abang liatin aja ya. Aduh parah banget. Neneng mau kayak punggung nih. Ayo coba. Udah
dulu ah bang, capek. Sekarang ya udah istirahat abang dulu. Iya ya, sekarang giliran abang. Ya udah neng naik dulu. Iya. Ada apa? Ini mulus bang, mulus perutnya. Mau ke jamban? Bukan bang, bukan. Aduh, kayaknya mau brojol nih dia. Mas, mau lahiran? Aduh, gimana bang? Ini kan jauh dari rumah sakit. Ke kamar aja dulu bang. Ke kamar dulu? Iya, iya. Ya udah, yuk. Yuk, hati-hati. Kita harus buru-buru nih. Iya, iya. Tapi ini bajunya kan basah. Iya. Ganti dulu ya. Iya, iya. Kamar mandi. Ayo, Neng. Aduh. Hah? Kenapa, Neng? Aduh, tapi Neng udah enggak tahan, Bang. Hah? Gimana, Bang? Di sini aja deh, Bang. Hah? Masa di sini? Iya, di kamar mandi. Aduh, Bang. Di sini nih, di sini. Biar mudah. Aduh. Di sini. Ya, Neng tiduran. Iya, iya. Di bawah aja, Neng. Iya. Di bawah. Hah? Ya, di situ ya. Bertahan ya. Sebentar, abang usahain. Ayo, tarik napas yang dalam, dorong yang kuat. Ayo. Ya, 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 ya. Alhamdulillah. Ini bayinya. Sudah lahir dengan selamat. Untung ya bang, lahirannya nggak di kolam renang. Iya sih, tapi ini malah di kamar mandi lahirannya. Oh, gak apa-apa, yang penting selamat. Oh iya ya. Dede. Dulu ngapain mandi, kan mau berenang. Ganti baju renang dulu deh. Ah, udah siap nih. Let's go. Banyak makannya biar nggak masuk angin mau berenang. Bismillahirrahmanirrahim, makan dulu. Wow. A few moments later. Energi full nih buat renang. Renang dulu ah.
stretching dulu ini mah biar nggak kram. Mana ya? Di sana deh. Itu dia kolam renangnya. Wow, bagus banget, bersih banget. Aduh, udah gak sabar nih pengen berenang. Kemana ya pintunya ya? Ke sana kali. Maaf, area kolam renang ditutup sementara. Gagal deh mau berenang. Hah, impianku, harapanku hancur seketika.